mana nih yang bisa gua panah nih. Wah, kayaknya ada ya mangsa tuh. Salah ya? Salah. Kena loh. Nah, pas banget lagi nungging. Aduh! Aduh! Kena kan lo? Kena kan lo? Ngapain sih? Mana-mana? Gua kan mau manah binatang, kenapa jadi kenanya lu? Lu siapa sih? Hah? Gila. Oh, personilnya Club Project. Iya. Kabar. Gimana kabar? Lu Robin kan? Iya, gua Robin. Nih kenalin temen gua. Siapa nih? Stitch. Wes, apa kabar lu? Sorry ya, gua manah lu tadi. Aduh, tapi untung lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, orang panahnya. Kan, panahnya tumpul tuh. Bener. Lagi dibikinin film ya? Iya nih, gua pertama kali. Enak sih, gua udah lama gak dibikinin film. Emang lu pernah punya film? Punya, tapi kan kartun rata-rata. Oh iya, ntar biasanya kalau dari kartun suka diangkat ke film beneran. Iya, gua mau jadi live actionnya. Robin Hood kan dulu juga awalnya kartun. Iya, udah nonton belum film lu sendiri? Gua sih kan yang gua syuting, masa gua nonton sendiri? Belum ditonton? Belum ditonton. Ah, sama dong. Gua ya, gue kira nonton. Udah. Belum. Lu tau gak sebetulnya film Robin Hood pertama kali dibuat kapan? Tahun 2000-an kali ya? Enggak. Tahun 1913. Udah lama banget ya bang ya? Iya. Masa ya bujuk ya? Lagu Sek, Tumprang. Jadi ini mengisahkan tentang sosok Robin Hood yang memiliki banyak pengikut dari masyarakat Inggris yang tertindas. Di tahun 1922 kembali muncul dengan cerita yang sama, tapi visualisasinya lebih menarik. Nah, di tahun 91 dan 93, di tahun 90-an ini Robin Hood menceritakan tentang perang salib dan ditambah musikalnya. Terus ya kalau yang sekarang? Nah, 2018 ini mengisahkan Robin Hood yang merupakan sosok bangsawan yang pernah bertempur dalam perang salib dan pulang ke tanah kelahirannya di Inggris yang ternyata sudah dikuasai oleh Sheriff of Nottingham. Padahal berdasarkan cerita rakyat, Robin Hood merupakan sosok yang lahir di kelas pembantu rumah tangga bangsawan. Bukan kelas bangsawan ya. Perbedaan mencoloknya adalah Robin Hood 2018 terletak pada kostumnya yang lebih modern. Yuh, ini kalau nggak salah jagoannya Robin Hood ini yang main di Kingsman ya? Eh, Pak Robin. Ini yang ditomang nih. Siap sore. Halo. Sini ya. Saya Hercules. Oh, Hercules. Kok ini bang, biasanya dulu tinggi gede gitu bang? Kan kalau di TV doang, aslinya kan. Aslinya banget. Orang kalau ngeliat, ih gede banget. Lu lihat Hamis Daud, di TV gede banget. Begitu ketemu, ya segua lah. Gak selalu juga. Iya. 2 cm di atas lu. Seperti itu. Ini juga filmnya juga banyak. Iya, filmnya juga banyak. Lu Hercules beneran? Hercules. Film Hercules kayak gimana tuh ceritanya? Wah, pokoknya ini bakalan menjadi calon box office 2019. Nanti tunggu aja. Jadi kita lagi syuting dulu nih. Tapi ada nih yang calon-calon box office 2019 yang pertama yang ditunggu-tunggu. Apa tuh? Dark Universe. Ini terinspirasi dari film Marvel dan akan menampilkan monster-monster. Ini bakalan tayang 13 Februari 2019. Ada juga yang kedua nih, Bride of Frankenstein. Ini cerita tentang seorang perempuan yang diciptakan untuk menjadi pasangannya monster dan akan tayang 15 Februari 2019. Terus ini juga nih, ini juga salah satu yang ditunggu juga nih kan, sequelnya banyak banget. Yeah. How to Train Your Dragon, The Hidden World yang akan tayang 1 Maret 2019. Dan ini juga nih, Captain Marvel, rencana tayangnya 8 Maret 2019. Terus Godzilla King of Monster, rencananya juga akan tayang 22 Maret 2019. Ini bakal banyak film-film baru 2019 nih. Dan juga kalau nggak salah Wonder Woman juga tayangnya 2019 juga tuh. Banyak ya. Nah, bulan November yang lalu Walt Disney kan merilis film remake Lion King versi CGI ya. Dan tetap mengenalkan satu adegan ikonik dari film ini yaitu Simba. Anak singa yang dikenalkan sebagai calon raja kepada seluruh hewan yang berkumpul. Iya, yang gini. Untuk pengisi suaranya ada para selebriti dunia yaitu Beyonce, Donald Glover, James Earl Jones. Masih banyak lagi lah pokoknya ya. Ini pertama kali film ini awalnya keluar tahun 94 dan kembali hadir dengan CGI di Juli 2019. Itu trailernya aja belum nyampe seminggu udah 4 juta yang nonton, ya, Pak. Udah main belum sih di bioskop? Belum. Belum. Baru trailernya doang, Pak. Beyonce ngisi suara Pak di situ. Cuman dia biasanya kan kartun ya, ini dibikin aslinya. Dibikin CGI-nya kayak di Jungle Book itu. Ada beberapa film Nickelodeon yang terbaik loh. Yang pertama, Hey Arnold. Ini tinggal dengan kakek dan neneknya.
Gayanya unik sekali, Arnold membuat teman perempuannya naksir dengan cara membully Arnold. Nickelodeon. Nonton di sini Nickelodeon? Enggak, gue gak terlalu. Ini gue termasuk nih nontonnya Harry Arnold sih. Terus ada juga Very Odd Parents. Timmy Turner, anak laki-laki yang beruntung karena mempunyai orang tua peri seperti Cosmo and Wanda. Karena merasa mempunyai orang tua peri, Timmy selalu meminta segala sesuatu agar dikabulkan. Terkadang permintaannya membuat buruk hidupnya sendiri. Aku suka nonton ini nih. Yang terakhir, ada juga yang nonton gak nih? Rugrats. Gak ada yang tahu kartun sekumpulan balita ini yang ulahnya menggemaskan dan lucu tingkahnya. Benar-benar penuh petualangan walau mereka masih balita. Kasih info dong lo, jangan masuk doang. Ini ada film Fast and Furious. Yang ke-9 ya, diundur sampai 2020. Oh, jadi tayang. Salah satu film yang paling laris adalah Fast and Furious sudah mengumumkan akan menunda perilisan seri ke-9 mereka hingga 2020. Film itu terpaksa mundur jadwal untuk memberikan jalan bagi spin-off film ini, yaitu Hobbs and Shaw. Mereka punya film sendiri kali ya? Mungkin karena sibuk mungkin. Belum diketahui apa alasan yang jelas kenapa Universal memundurkan jadwal perilisan Fast and Furious 9. Mungkin mereka tidak tertarik merilis dua film dari franchise yang tahun yang sama. Oh, mereka ada, kan dia ini dulu ceritain spin-off-nya dulu di tahun 2019. Bang, kalau kita kan bersahabat udah berapa lama sih? Ya kira-kira ada hampir 4 tahun lebih lah. 4 tahun lah ya. Kita bakal awet gak sih sampai 7 tahun, 9 tahun selanjutnya tuh bisa awet gak sih? Kira-kira gue punya sahabat lebih dari 7 tahun awet. Awet ya. Ya kalau bisa selama-lamanya. Ya selama-lamanya. Family first, friends forever. Iya. Tapi benar atau tidak persahabatan 7 tahun itu bisa awet? Kita akan bahas setelah satu ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.